model. Yang cantik model. Okey. Ah, so sini dah. Okey, Kak Lia okey. Okay. Kak Lia nak rekod ke apa? Ha. Alia bahagian leher apa baju eh, dan kita menggunakan headband ni agak tunduk eh, nampak tak? Okey, sikit buat nak cuci bahagian leher. Kita akan buat customer kita begini. Okey, dalam position yang macam mana? Dalam position yang boleh baring dan juga dalam position yang boleh duduk macam ni eh. Alatan yang kita kena bawa ialah satu mangkuk juga sponge eh. Sponge. Normally sponge tu kita akan kirakan sekali kos dia. So jadi kita akan guna pakai buang lah. Dan sudah tu bagi dekat customer kita pun tak apa. Penjagaan asas eh, yang memang yang kita kategorikan sebagai Hydra-V, iaitu untuk menjaga kelembapan. Okay, so jadi kalau misal kata ramai yang tanya, okay kita nak mulakan dengan skincare apa Kak Fit? Okay, kita mulakan dengan Hydra-V. Okay, kerana Hydra-V ni adalah set yang paling normal lah. Okay, formula yang terbaik untuk menanggalkan sebarang makeup, walaupun makeup itu tebal, eh? Ha, kan? Siapa yang bermakeup tebal, clay macam mana pun dengan cleansing oil sekali rub saja, okey. Mascara pun sekali rub memang sangat bagus, eh? Okey, apa yang kita perlu buat ialah kita harus pumpkan sebanyak satu pump. Kenapa pegang? Dia macam toner lah. Dia bukan toner. Ini adalah cleansing oil. Dia penuci. Pencuci makeup, makeup remover. Dia sejenis makeup remover. Walaupun orang tak pakai makeup, memang kena pakai makeup remover. Pagi dan malam. Pagi dan malam eh. Supaya apa? Supaya cleansing kita yang apa Hydra-V tadi tu boleh meresap masuk jauh lebih dalam. Eh? Okay, dah tangan. Basahkan sikit. Lembapkan sikit. Okay. Kita ada tisu tak ada? Okay, kita akan pumpkan lengkung sikit macam ni. Okay. Ini untuk semua jenis kulit. Ini untuk semua jenis kulit. Okay, pakai makeup ke tak pakai makeup memang kita kena pakai. Okay, rapkan. Seeloknya Ida berada di belakang ya. Okay, mungkin Kak Alia boleh ke depan sikit. Okay, kau kita tarik belakang. Oh, ramai nampak. Nampak lah sekali. Okay, so bermulakan daripada dagu kita. Dagu. Okay. Gosokkan bahagian dagu. Okay, and then bawa ke bahagian atas. Ingat eh, untuk skincare, untuk kita membersihkan wajah, kita memang bawa kita punya skincare tu daripada bawah naik ke atas. Memang kita tolak ke atas eh. Okay, boleh tolak-tolak lagi sampai ke hidung semua tu. Okay, dekat jari kita tu semua tu boleh letak di bahagian dahi. Okay. Boleh? Sebab tu kita kata tadi, artistry ni dia memang ada apa teknologi yang menjaga dermatologi dan juga ophthalmology. Okay? Sebab Ida pun tanya, kat bawah mata boleh? Boleh. Sebab kita kan pakai eyeshadow, kita nak pakai eyeshadow ke mascara ke, ini yang kita gosokkan. Okay, bila kita dah gosok tu, bila kita buat saja pun boleh ataupun nak bilas dengan air pun boleh. Okay? Okay, Kak Alia dia tak pakai makeup tadi kan? Tak ada tisu tak kita? Okay. So kita tengok kat sini walaupun kita tak pakai makeup, okey kan? Okey, kita boleh try tengok apa? Kulit muka customer kita. Kadang-kadang kita ada kotoran, kotoran habuk kan, semasa di jalan, semasa di rumah kan? So jadi memang ada lagi kesan-kesan kotoran kat kita punya mukalah. Kulit mati pun RM30,000 sel kulit mati ha. Kan? Okey. Okay, walaupun dia tidak memakai bedak, tetapi nampak jugalah kesan apa orang kata tu, mungkin kesan sebelum pakai bedak, tak ada pakai bedak. Tak ada pakai bedak, mungkin kulit mati. Kan? Kesan kulit mati nampak. Sini. Okay, ini adalah sponge yang kita boleh gunakan untuk sponge ataupun gunakan untuk cuci muka customer kita. Okay? So jadi yang ni memang dia bila dah lama dia akan keras. Bila kita keras tu kita hanya rendamkan dalam air saja, okey? Tak ada masalah. Okey.
Okay, naik dua-dua tangan pun tak apa. Okay, sebab tu kita alaskan customer kita ni towel, kalau tidak mandi. Okay, walaupun dengan hanya cleansing oil, kalau kita nampak dekat di sini kan, nanti kalau datang kelas fizikal, you akan nampak kulit dia agak lembab. Tadi kan kering, ha, ni kan dah rasa lembab. Sendiri tanya, rasa apa? Memang rasa ringan. Rasa ringan. Rasa ringan dan lebih segar. Belum lagi cleansing. Cleanser punya apa? Hydravi punya cleanser. Okay? Okay, memang ada rasa kelainan. Adalah Hydravi cleanser. Okay, yang ini adalah killer product kita lah. Eh? Yang mana kalau kita tengok, okay, tube dia ni bersaiz 125ml. Eh? Tetapi kan kalau kita guna ni, walaupun saya guna dengan suami kan, kita share dalam toilet kan. Okay, kita menggunakan lebih daripada 6 bulan. Kerana? Kerana? Dia punya teknologi menyebabkan kita hanya perlu pakai sedikit saja, iaitu sebesar 2 biji kacang hijau. Bergantung pada muka lah. Kalau normally 2 biji kacang hijau lah. Tapi kalau mungkin kulit orang tu lebih kecil, kita boleh gunakan hanya 1 biji kacang hijau. Dengan syarat tangan kita basah. Basah sikit. Macam mana yang sebesar 2 biji kacang hijau. Macam tu saja. Eh. Dia sangat jernih. Sangat jernih dan dia tidak berbuih. Untuk Hydravi, dia tidak berbuih sangat. Okey, kita boleh gosokkan tangan. Okey, untuk set Hydravi ni, dia memang tidak berbuih sangat. Tapi sebab dia sangat lembut kepada wajah kita. Untuk yang sensitif, memang sesuai. Okey, so memang kena bermula daripada bawah dah. Kalau customer kita tidak lembab, kita just ambil air, just tambahkan air saja dekat situ. Ya? Teknik dermasonic ya. So, jadi dermasonic tu kita ada sebab kita nak keluarkan keluarkan whitehead dan blackhead tu. Ha kan. Kalau kita nak bawa bawa topik mobile spa ataupun facial spa, orang mesti cakap, Kak Fit tak bawa tak ada steam ke, kan? Kalau biasa orang pergi spa tu ataupun pergi buat facial, dia orang kata kena steam dan apa tu yang pakai korek-korek tu kan. Kalau Kak Fit sendiri pun hanya sekali je pernah pakai yang tu ya, yang tu sebab tak suka, memang sangat sakit. Betul tak? Sebab itulah artistry dia pun ada juga mengeluarkan set rangkaian mengeluarkan sel kulit mati tanpa menyakitkan anda. Menyakitkan kulit anda. Okey, apa yang ada dalam ni adalah dermasonic galvanic ion dan juga ultrasonic blade. Okey, ini adalah blade tetapi bukanlah blade seperti pisau blade tu ya. Dia blade ni untuk menanggalkan kulit yang mati dan juga mengeluarkan whitehead serta blackhead. Okey, cara dia mudah sangat pakai ni. Okey, hanya cabutkan kepala yang tadi tu. Okay, dan kita gantikan dengan blade kita. Ini adalah teknologi Korea. Teknologi Korea gitu. Okay, tapi kita tidak boleh lalukan dengan kulit yang kering. Kita harus menggunakan air. Ataupun kita harus spraykan wajah kulit kita, customer kita dengan air. So, masa tu kita akan cakap dengan customer kita, tutup mata. Sebab kita akan mistkan wajah dia dengan air. Okay? Ingat ya? Ready? Dan kita terus on kan lah. Bila on tu dia ada bunyi. Ada dengan bunyi. Okay, yang ni agak minta izin untuk buat. Okay, yang ini kita harus menggunakan ni. Kalau kita tu, Ida, dia rasa ini macam ada biji kan. Okay, dia hanya lalukan saja. Tidak perlu tekan ya. Panas tak? Tak panas. Dia ada ultrasonic eye 270 tu, itu boleh, itu warm. Sakit tak kalian? Dia tak sakit. Cumanya kalau customer kita kulit berjerawat, kita tidak dibenarkan menggunakan yang ni. Kita hanya menggunakan masker. Ada pelbagai rangkaian produk ni, artistry ni. Sebab itulah Kak Fit pilih untuk menjadi trainer dia sebabnya komplit dah semua. Artistry ni semua ada. Okay, ni kawasan hidung ni kita tekan sikit. Kalau kita buat hidung ni masih sedap ni. Kan nampak? Nampak tak? Boleh nampak macam mana nak tunjuk ni?
Okey, dia punya white head ada nampak eh? Okey, itu adalah white head customer kita. Mana tu cik? Dan spray kita. Okey. Memang kena sentiasa basah lah eh. Okey, dia akan buat sebelah. Untuk dahi. Haa, lipis je. Tak payah tekan eh. So far kita belum ada lagi orang yang hilang hidung dengan dia. Oh, okey. Okey, boleh? Ida cuba kain sebelah sana. Okey, spray water dulu kalau misalnya kulit tu kering eh. Sebab eh, kita tak guna banyak pun. Kita hanya gunakan masa sebesar kat jari kita macam besar ruas yang kita bubuh inai tu kan. Okey. So kita urutan ni kita gunakan krim massage juga. Juga daripada artistry ya. Juga daripada artistry. Dirata. Ini adalah teknik urutan untuk buangkan toksin. Boleh dengar ke semua? Wah, agak lumayan ni menjerit ni. Tak bawa pula mikrofonnya. Okey. Krim massage untuk semua jenis kulit eh. Kita akan urut dia ke bawah. Okey, 1, 2, 3. Lepas tu yang ini pula. Okey, chin dia 1, 2, 3. Tolak sampai ke atas. Kalau sakit beritahu kat dia eh. Okey, kemudian di dagunya tolak naik sampai ke atas bawah telinga tu. Okey, 1, 2, 3. Okey, cukup. Kemudian dekat bibir pula naik. Ini memang awet muda bantu. Betul tak ada? Semua menaik dia kata. Okey. Lepas tu kawasan bawah cheekbone kita kan. Okey, terkorek ha, naik sebelah situ. Sebabnya kita punya apa? Muka ni kita kan badan saja buruk kan. Muka tak pernah pun dapat rawatan buruk ni ha. Kita muka ni stres ni gitu kan. Ha. Kita pun kena urutlah juga bahagian muka, bahagian hidung kan. Okey, bahagian hidung kat sini. Okey, dan kita buat bahagian mata. Buat bahagian mata. Mata dab-dab je. Mata dab-dab-dab. Okey. Dan kita boleh naikkan kat hidung. Naikkan. Berhenti dah. Oi, ada bunyi letup kat dia. Ada angin. Okey. And then dikening. Bunyi. Ada bunyi angin, gerbak-gerbuk bunyi angin. Kita pun. Saya pengurut orang, saya tak pernah pun bunyi kan? Okay, next kita bawa kedai. Itu dia. Sedap lah. Okay, Najla. Okay. Ini adalah teknik urutan kita. Okey, kalau misalnya kata nak tanya, nak buang pun boleh. Tak nak buang pun boleh. Dia punya krim massage ni. Sebab dia memang natural lah. Okey, so kita boleh lap jugalah. Kalau ini adalah jenis-jenis mask yang kita ada. Ini adalah polishing mask. Iaitu mask yang kita gunakan kalau kita punya muka berjerawat. Okey, kita tak boleh guna dermasonic. Kita pakaikan dia mask ni eh. Muka sebanyak. Sebanyak 7 minit. Yang ini pula adalah set firming mask. Okey, firming mask. Okey, firming mask ni adalah satu mask yang boleh kita gunakan. Boleh gunakan hari-hari. Okey, bagi yang belum pernah guna ya, dia akan rasa heat tau. Heat tu untuk nak aktifkan kulit kita tau Kak Alia. Kemudian kita ada set yang warna putih ni. Ini untuk brightening. So kita namakan dia brightening mask. Memang dia colour putih pun. Okay, kita buat facial spa ni memang ada pelbagai-bagai jenis mask. Jadi kita nampak lah. Lagi? Ada tak? Warna kuning. Okay, untuk kulit yang berjerawat juga kan. Untuk kulit remaja selalunya yang berjerawat ataupun kita pun yang masih berjerawat ni, kita boleh gunakan juga set apa nama? Purifying mask. Tengok dah nak habis dah customer kita pakai. Tapi kan satu tub ni Kak Fik boleh gunakan sebanyak lebih daripada 50 kali tau. Sangat-sangat jimat.
betul-betul sangat-sangat jimat tau. So untuk hari ni Kak Fri nak tryakan Kak Alia, sebab kita biasanya set skincare kita yang basic kita bagi satu mask kan. Satu mask. So kita bagi Kak Alia set firming mask. Sebab Kak Alia dah putih dah. So kita nak bagi dia firming. Nanti Kak Alia akan rasa hitnya. Yang ini Kak Fri akan cuba buatkan untuk Kak Alia. Okay, firming ni bermakna kita nak ketatkan balik kulit muka kita ya. Maknanya extra estrogen. Gitu. So, apa yang kita buat ialah kita cedokkan dengan spatula ni. Sebab kita ni memang buat beauty spa. Apa orang kata beauty spa. So, jadi kita memang sangat terapkan hygienic kita tu. Okay, apa macam ni lah satu spatula tu. Mai. Dekat tu kita letak di sini. Sepatutnya kita akan habis buat ialah. Saya letak ikan ni. Sapukan dulu dekat ni. Kak Alia rasa apa? Panas-panas lah dia kata. Sebab dia heat tau. Tapi you tahu tak, ini daripada teknologi dia ni memang buah bunga-bungaan tau. Dan juga buahan gelasik semua ada. Okay, kalau kita rasa ni, kita pegang ni pun memang sangat panas lah. Tak nampak muka kan tertonyong lah pula dia punya mulut tu kat dia. So jadi kat sini gosok kan. Kita nak aktifkan dia punya tu. Okay, lepas tu kan saya dah gunakan ni dekat banyak customer saya. Saya dah buka, saya tutup. Tetapi walaupun macam tu, dia punya quality tetap sama. Tetap tidak dehydrate. Okay, sedap kan Kak Alia? Bawah ni boleh mandi dulu. Okay, sini . Okay, dan bau dia pun sangat wangi. Okay. Delima punya extract semua kita menggunakan buah-buahan lah, semula jadi punya ni. Mula jadi kita punya mask ni. Memanglah kan, kalau siapa rajin mask yang ni boleh buat hari-hari. So jadi dia akan jadi extra firm lah dekat kulit kita kan. Sebab dia boleh buat hari-hari. Kan macam Korean pun dia nak bright, lepas tu dia nak tegang, hanya siok tu kan. Memang dia gunakan mask hari-hari, tengok TV pun tanpa mask. Barulah cantik kan Alia. Dia bahang tapi dia sekejap kan. Sedap sangat dia punya heat tu macam mengurut. Jadi dia punya apa kapileri darah kita, apa benda ni dia cakap macam tu kan. Kapileri darah kita dah mula macam hidup kan. Barulah oksigen akan sampai ke lapisan dermis kita. Okey, ini jangan buang ni, rugi ni, tampal kat tangan. Kan? Tapi depan dah customer jangan buat gini kan. Ini sayang ni, kita buat kelas je sayang. Umur berapa boleh pakai tak? Umur tak dalam start 30 dah boleh pakai dah. Untuk firming kadang-kadang umur 28 pun bila dia pas beranak kan, lepas bersalin, kulit wajah kita akan mengalami satu hormon yang mungkin akan mengurangkan estrogen kita. Sebab tu kadang-kadang ada juga yang berusia muda lagi, dalam 25, 28 dia dah ada jerawat. Itu adalah hormon. Jadi kita nak betulkan balik hormon kita. So kita akan biarkan Kak Alia diperap begini. Kita buatkan cucikan mask kita. Okey. Kadang-kadang kita tak tekan tau dekat muka customer kita, kita takut kan. Tapi jangan takut . Sebab dia bersandar ke kita. Kalau dia bantal, tentulah. Dan kita boleh gunakan sebelahnya pula. Okay, bantal hidung tutup mata sikit . Okay. Macam tu, okay. Kita buat lagi. Dan sekali lagi kita bilas. Kak Alia bukakan bibir tu juga. Okay, nah untuk bibir kita tarik ke sini dan tarik ke sini . Bawa naik ke atas. Okay, kita dah nampak muka customer kita dah bilas mask kita tu. Okay, kita buat bilas sebanyak 2 kali pun dah okay dah. Sebab mask kita memang natural dan semula jadi. Seterusnya, kita menggunakan softening lotion. Ini adalah softening lotion kita. Okey, yang ini sebotol pun boleh tahan sampai setahun lebih. Botol ni 200 ml je. Tapi tahan dia sampai 2 tahun kadang-kadang. Yang Kak Fik punya yang 2 tahun lepas baru habis. Ni baru beli yang baru. Okey? So, apa yang kita buat ialah, first kita ambil kapas. Kapas ni, kita kena dab ataupun damkan dia dengan air. Okey?
Oh. Basahkan dia lah. Basahkan uras tadi. Okey, pegang. Okey, bila dia dah basah, okey. Masukkan antara jari jari kita tu kepekkan macam ni lah. Kepekkan macam ni kan. Okey. And then kita just goncang macam tu. Buat 3 dot saja. 1 2 Allah tolong. 3 3 3 dot. Sebab tu lah lambat nak habis. Dia kata kat Fik guna 3 dot je. Tapi 3 dot sudah mencukupi eh. Apa yang perlu kita buat ialah, okey Ida, ambil dek, tak payah tarik. Sebab kalau kita tarik bermakna kulit kita pun akan ada liang tu yang akan tertarik sama. So jadi kita nak dek. Sama juga yang kat bawah mata. Kalau kita tarik dia ada garisan lah. Sebab tu kita kena dek. Sebenarnya softening lotion ni adalah sebagai de-cleansing juga ya. Kan? Maknanya kalau ada kotoran masih melekat kat muka kita, kita akan nampak lah. Ya, kita akan nampak lah kotoran tu masih melekat kat muka kita. Mungkin sebab tadi tu betul lah kan. Kulit orang tu terlampau sangat kering. Kita harus menggunakan nourishing gel cream yang ada dua titik ni. Dia nampak. Nampak kan dua titik. Tapi dia ada sejenis lagi yang dipanggil nourishing cream. Iaitu satu titik saja. Itu untuk kulit normal. So jadi kita yang ni kita memang kena ambil kulit untuk dua titik. Normally kita memang ambil dua titik lah. Jarang yang orang nak ambil satu titik tu ya. Unless kulit dia betul-betul tak ada masalah. So yang ini pun sama juga. Penggunaan dia sangat sedikit, minimal sangat. Jari ya, dekat jari. Untuk customer kita hanya 1 2. Okay, cukup. Lepas tu kita gunakan jari satu lagi untuk dab kecil-kecilkan krim tu. Kita dab-dabkan dulu. Ambil satu jari lagi ni. Kita just pegangkan macam ni supaya kita dapat sapuan rata. Inilah cara penggunaan kulit skincare yang sebenar supaya dia lebih berkesan dan juga dia ekonomi . And then bila dah macam ni baru kita ratakan seperti ini. Okay, naikkan. Kalau kita nak buat solekan untuk pengantin, memang Kak Fik biasanya akan membuatkan facial skincare dulu. Tapi sebelum tu Kak Fik memang ada sedikit rawatan untuk pengantin-pengantin, memang kena ambil vitamin C, HA. Itu ada krim dia. Dia memang rahsia kenapa Kak Fik tak buat bawah mata kan? Iyalah. Untuk bawah mata. Dia ada rumusan khas untuk bawah mata . Jadi tidak sebarangan lah untuk bawah mata. So apa yang kita buat ialah kita hanya ambil kita buat dekat jari manis tau. Jari manis macam tu. Yang ini kita buat hanya kecil saja, sikit sangat je untuk kedua-dua belah mata. Okay, macam mana kita buat ialah kita just gosokkan jari kita tu, manis bertemu manis. And then bila dah rata tu kita hanya dabkan di bawah mata customer kita tadi. Mana mata? Okay. Dab, pusing naik ke atas. Alright. Okay. Kalau biasanya kita kena sapu rata tau. Jangan bahagian yang tertinggal. Kalau tertinggal tu yang jadi oilsies. Pernah tak kita tengok kulit muka kita kan? Kalau kita kelang-kelibuk pakai, dia akan jadi oilsies. Bermakna dia akan terbiji-biji-biji di bawah mata. Ada orang panggil biji kolesterol. Tapi itu sebenarnya oilsies lah. Kalau banyak sangat memang biasanya customer tu dia memang banyak teknologi yang guna laser lah apalah tu nak cepatkan. Tapi yang ini kita gunakan dia untuk kaedah natural. Maknanya boleh hilang tapi lambat lah. Dia natural. Maknanya lepas ni kita boleh pakai yang eyeshadow apa. Maknanya lepas ni kulit kita dah cukup dah cukup lembab dah untuk kita pakai foundation. Pakai bedak asas, semua dah ready lah. Kita tak boleh make up tanpa menggunakan facial. Kita